अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। वेलकम करते हैं हम आपके चैनल अपने में, हमें फैब लगे हैं मोहम्मद अली। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है जकार्ता सिकारांग टाक मालू मालिन जागी आई लव जकार्ता, आई लव जकार्ता, आई लव इंडोनेशिया सिटीज। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट वीडियो। Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perpustakaannya, ruang membaca sobatku. Buat yang jomblo, kalau main kesini silakan baca-baca buku. Di sini banyak pilihannya sobatku. Nah, ini yang bawa pasangan. Ayo sobat, posisi kita ada di kawasan Simpul Sudirman, tepatnya di Dukuh Atas sobatku. Oh. Nah, di tempat atau di kawasan ini hampir rata-rata pengunjungnya anak-anak ABG semua. Jadi kalau di sini saya merasa yang paling muda. Gila. Ya Allah. Kadang-kadang gua itu malu banget sobat lagi nge-fake. Ya Allah. Luar biasa kesadaran anak-anak Jakarta sekarang sobat. Lihat itu. Nah, tanpa kita rekayasa, mereka membuang sampah sendiri dengan kesadaran sendiri. Nah, itu satu hal yang sangat kita apresiasikan. Perubahan nyata karakter manusia-manusia di Jakarta benar-benar udah terasa sobatku. Nah, ini kita balik lagi ke tadi. Ya. Kawasan ini kawasan stasiun yang terintegrasi sobatku. Nah, selain dari fungsinya untuk ke stasiun atau stasiun gitu ya. Nah, tempat ini dijadikan tempat ruang publik, tempat nongkrongnya anak-anak muda. Yang tua-tua juga boleh. Nah, itu warung UMKM-nya sobatku. Nah, di sini ada jual ya buat snack. Yang lapar silakan belanja di sini. Harganya juga standar kok. Nah, di dalam terowongan ini banyak mural yang ya lumayan indah kita lihat. Dan banyak banget anak-anak skateboard yang lagi latihan. Ya, melihat keren anak-anak muda begini. Gua rasa udah deh. Sekarang udah gua udah nggak usah ngehayal lagi pengen jadi muda. Kita kasihkan kesempatan kepada anak-anak muda. Walaupun di hati ada sedikit terdetak. Wah. Kenapa bukan zaman gua dulu seperti ini? Padahal, waduh sobatku, berasa banget masa mudaku tak sebahagia ini sobatku. Nah, oke,
Nah ini keren banget, udah pemandangan yang indah. Nah ini lagi apa nih, lagi motret kucing. Ini di Jakarta kucing banyak banget, kucing-kucing liar. Nah dari sini sahabat-sahabatku bisa melihat betapa warga-warga Jakarta itu menikmati kota mereka, kota tempat tinggal mereka. Walaupun sebenarnya ini kota milik kita bersama, kota bangsanya Indonesia. Tapi gua heran ada sebagian makhluk-makhluk. Ini apa nih? Kita baca dulu. Nah, sobatku, ada Anies Baswedan di bawahnya. Aduh ya, ampun, indah banget tempatnya. Makin ke depan makin keren sobatku. Nah, balik lagi tadi. Nah, kenapa ada sebagian orang yang di luar sana yang mengatakan kalau Jakarta itu jelek, Jakarta itu ya corok apalah segala macam. Warga sendiri, orang yang tinggal di sini begitu menikmati. Nah, ini ada Bang Kopi, kita lihat dulu sobatku. Yang rame ini bang, yang belanja. Beng-beng, bentuknya berarti 3 ya bang. Bang, rame terus bang, sini bang. Alhamdulillah kalau malam minggu. Malam minggu, malam minggu doang. Dari sekarang nih, kita nanti malam. Kaminya di sini cuma Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Minggu malam Senin, Senin malam Selasa. Nah, anak muda semua ya bang ya. Ngapain sih ngumpet-ngumpet? Enggak bang, saya enggak ngumpet bang. Enggak tahu. Mau jemput bang, haus bang. Oke, mantap. Mantap ya. Kota yang ditata seindah ini masih ada yang bilang enggak diurus. Aduh, matamu. Alhamdulillah. Ini Jakarta sobat, bukan berkah buat Jakarta saja, bukan berkah untuk warga berKTP Jakarta saja. Nah, berkah Jakarta tertular untuk seluruh warga Indonesia. Nah, contohnya Abang Kopi tadi ya, dengan jualan kopi saja omsetnya ya sepertinya lumayan itu. Kalau enggak, siapa yang mau jualan seperti itu sobatku. Nah, lihat sobat, pemandangan yang indah. Ini gua mah kalau mau bilang luar negeri masih ragu-ragu gua ya. Cuman ya tetap kita pertahankan, inilah kota kita. Inilah Jakarta kita. Jangan samakan kota kita dengan kota di luar negeri. Biarkan Jakarta punya ciri khas sendiri. Orang lain, bangsa lain akan mengatakan bahwa kota mereka seperti kota-kota di Jakarta. Keren, gila. Makin ke depan makin keren. Gua nggak berasa capek kalau kayak gini. Lu lihat nih, anak-anak ABG semua. Aduh sobatku, padahal pengen nih banget gua nanya-nanya ke mereka, gimana sih perasaan mereka, apa sih yang mereka rasakan, sensasi apa yang mereka dapat. Cuma gue bingung mau nanya apa. Ini mah anak-anak ABG semua. Aduh,
nanti. Aduh, mending gak usah gue tanya dah sobat. Gue itu takut diketawain sama mereka. Oh, sobat lihat sendiri. Dari ujung ke ujung, semua anak-anak muda. Yang tua cuman gue doang. Aduh ya ampun. Ini ada ondel-ondelnya nih. Kita naik ke atas lagi sobat. Oke. Gila sobatku. Aduh, keren-keren. Kalau gini terus Jakarta, waduh. Gua enggak bisa ngebayangin kalau 5 tahun akan datang disambung lagi lah. Aduh. Jakarta akan sekeren apa nanti sobat gue. Coba sobat lihat sendiri. Penataan tata kota yang indah. Nah, gue pengen banget ini ngajak yang suka nyinyir, ngajak main lah, ayo kesini. Kita temanin. Iya. Tuh sobat. Ini bocah-bocah semua ini. Darah-darah panas semua ini. Gua mah waduh. Gerombolan mereka ngeri gua. Depan. Nah, di depan itu ada Taman BNI. Tamannya juga cukup keren banget sobatku. Taman itu saya juga pernah vlog di situ dan udah saya posting di video yang lalu. Coba kalau mau lihat sobat cek sendiri. Noh sobat gerombolan anak-anak muda. Oke, seperti biasa sobatku. Jangan lupa sebarkan kebaikan. Jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh kedengkian. Ingat, gak pernah dengar kata Anies Baswedan, orang-orang dengki itu tidak ada obatnya. Maka biarkan saja mereka dengan kebenciannya. Aduh ya ampun. Ini lift. Kayaknya ini lift penghubung ke stasiun kalau nggak salah. Soalnya gue belum pernah nyoba ini. Bener serius. Ini selama gue di Jakarta, ini yang kali kedua gue main kesini. Itu pun dulu udah lama banget. Belum sekeren dan seindah ini sobatku. Sekarang pas gua datang aja, wow, kaget gua sobat. Gua gak nyangka. Aduh ya ampun. Ini spotnya buat foto, buat TikTok, buat konten kreator. Keren banget di sini. Nah, yang belum pernah coba, ayo coba ke sini. Sekarang kita lanjut lagi ke depan. Spot di sini cukup panjang banget, sobat. Aduh, ya ampun, Jakarta. Kenapa bisa seindah ini, sobat go? Aduh, terlalu indah Jakarta untuk digambarkan. Kita ke depan sedikit lagi. Nah, nih lihat nih, rame banget ini yang foto-foto. Nah, kita ke depan sedikit. Abis itu kita nyebrang, kita lihatlah, kita muter. Udah, mumpung udah di sini. Ya Allah, gue juga udah bingung ini mau ngomong apa lagi. Nah, yang pasti saya
juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kak buat sobat-sobat semua karena udah setia dan sudi mendukung channel ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua sehat dan dipermudahkan rezekinya. Yang belum pernah kesini, gua doain semoga bisa cepat-cepat kesini. Aduh, sobatku, beginilah kondisi Jakarta yang katanya amburadur. Oke, nah, itu di depan ada yang jualan kopi juga itu. Ntar aja kita ngomong, oh nih lagi foto-foto. Nah, kita lanjut ke seberang lagi lah. Kalau ke depan itu kayaknya kejauhan banget ya, capek gua. Aduh ya Allah, capek. Nah itu nih sobatku, mereka itu benar-benar menikmati lah. Kok ada orang yang bilang Jakarta babak belur. Aduh ya Allah, ya Allah. Ini sepedaan, kalau mau make ya, tinggal unduh aplikasinya. Toh dosto, kaisa laga aapko hamara reaction? Agar reaction pasand aaya to hamare channel ko subscribe kare, video ko like kare, share kare aur comment bataye ki reaction kaisa laga. To milte hain next video ke sath. Allah Hafiz.